Kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga besar calon mempelai pria yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dadang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para hadirin hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imamikum iyakum fukara'a yughnihumullah wallahu wasi'un 'alim. Sabada panjatan puji sarta syukur mangga urang sangkakeun ka Allah anu maha kubur kalawan ngalangkungan kodok mantena urang sadaya tiasa muwajahah antawis muslim sareng muslim sabab syariat ayah hamba Allah rek ngalaksanakeun tugas pangeran akad nikah. Mudah-mudahan kusilaturahmi ieu Allah ngaluhurkeun rahmat katut makfirah ka urang sadaya. Amin ya robbana ya robbal alamin. Kadua kali terhilang sholawat sinar salam mugi dilimpah curahkeun ka Gusti urang sadaya nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakula wadi katut ka para sahabat ka para tabi'in tuh dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya berupaya hirup di alam dunia satekah polah iwati hayang munang ridho Allah oge hayang munang sapatul umat sapaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Pangarsa sebul maksad anu di pihak istri anu kusir kuring di pihak hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakan para alimi ulama arju ama oge para RT RW tokoh masyarakat anu kusir kuring di pihak hormat anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat anu kusyukuri dipihormat, alhamdulillah dina kasepetan anu mulia ieu ayana syukuran akad pernikahan Bapak Wakimin oge jang dekat bade syukuran ka pangeran Ramana ku ayana nanti kurang kali di awal dugikeun ka akhir ayeuna dina dinten Salasa Dulkodah ayeuna kaping 25 Dulkodah titis tulis di ajianna bahwa murang kali pantos tertulis di lauh mahfudzna jodohna si Ujang kasih ieu dina dinten anu ayeuna syukur ka pangeran
Adika nujangan sepuh di pihak pamegah wakili dia dugikan kadewasana berangkali rencana bade ngalaksanakan tugas pangeran akan pertikahan anu dicontohan kututunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat anu teu disangki-sangki, sim urik biasa muwajah sareng urang igede ieu kalawan ieu semata-mata takdir ti Allah tos tertulis bahwa dina dinten nu ayeuna sim urik biasa silaturahmi dengan sabab syariat ayana rencang sim urik di dieu parantos wano bapak kimin ieu nya kasih kuring meningakan hayang dihadiran murangkali akan pertikahan kalesan wayah nawe pangitikin tapi sadasan ngalajengken mohon maaf jadi sing kuring sanes sustan ajengan namun iya mah kewajiban murangkali nahayok kasaksian bari ditikin insyaallah insyaallah. Namun lamun lemah sareng sing kuring teu malapak kedang dasana ahli nah kitu para wali sadaya saur anjeunna ieu mah dicara singkatna pangnitipkeun ieu urang kali tugas sing kuring nitipkeun aya cap nyerahkeun aya cap nitipkeun eta mah nu mana anu saheuna itu. Palawan isadaya pertama kahiji keluarga di pihak bapak wakilin iya pertama kahiji bade nyanggakeun silaturahmi mudah-mudahan ku silaturahmi iya dengan sabab syariat murakalina bade ngalaksanakeun tugas pangeran akan pernikahan ku silaturahmi ieu mudah-mudahan ku Allah lingkungan wae ieu dilungsuran rahmat kabuh magfirah ti Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Silaturahmi ieu bukan hanya untuk ayeuna tapi mudah-mudahan silaturahmi ieu cing parat dugi ka yaumul kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ku silaturahmi ieu Allah najembakeun rizkina sawu Rasul manjakeun umurna jalma anu silaturahmi bakal dijembakeun rizkina oge bakal dipanjangkeun umurna dengan syarat teu kedah riweuh tepungkeun silaturahmi sabab syariat aya akad pernikahan ieu tiasa silaturahmi mudah-mudahan sakali di silaturahmi si kuring sareng sadana ieu cing jadi saksi nalika kiriyaman dia kahiji silaturahmi perkawis kadua bade silaturahmi di pihak pamegat sareng di pihak istri bedutunan sakaun atawa pisabulan para persyayakan resmi persetujuan diayakan permusyawaratan bahwa dinadikan anu dinten salah sayuna ia murakali bari dititipkan kasalira mudah-mudahan ia silaturahmi ia dilaksanakan kunjak ku bapakna ku ramakna nyata jangnya ia mudah-mudahan ia mulai jadi kekankar kaitan ke kiamat-kiamat sawur-sawur Allah cukonan janji arenjeng kabe karena sakrangna janji bakal ditanya di poe kiamat janji akan pertikahan janji nu biasa dilaksanakeun kurang sehari-hari cing waspada janji tetep patih bakal ditanya di poe kiamat. Hiji, kedua. Kanomor katiluna
bade nyerengkeun Siratul Malik, Siratul Jasadi janji ka diserengkeun ka dieu. Tos pada uninga bentukna janji ka, tos pada uninga sadayana da teu tebih ieu mah bari diserahkeun ka nu janten Ramana bade nyeuna di dieu. Ah sakieu buktosna kana perkaopatna Siratul Mali tadina dasar silaturahman ieu dasane mung sakieu buktosna. Mudah-mudahan ditampina kalan penuh kairasan jeung karelaan manah anu saéngga ku ilah jeung rela manah napi kana harta makana harta anu ala kadarna insyaallah sakadi bakal diadengkeun ku Allah Subhanahu wa taala, bakal dijembarkeun kalawan dasarna ditampi ku manah anu ikhlas kana makaopatna siratuduhna sadayana tiramana simkuring bedieuna wargi-wargina nu tebih nu caketna pangna diiring ka dieu teh sanes bade siratuduhna rek nepukeun rek ngaduakeun ye si ujang. Mudah-mudahan rumah tangana jinjang dan rumah tangga anu bahagia sehingga panjang jodohna dijembarkeun rezekina dijauhkeun balahina rumah tangana cing katinggal ku ibu Ramana katinggal ku tatangga. Bila mana rumah tangga beres ibu Ramana bakal bunga tatangana bakal jadi contoh. Mudah-mudahan terutama upori tadi uninga kedungna mudah-mudahan bunga ieu di kuping ku Allah dikumpul ku Allah Subhanahu wa taala ngaduhakeun mudah-mudahan cing dikumpul ku Allah Subhanahu wa taala. Lagi itu terkampanya begitu an simkuring diterima ditampi khususnya ku simkuring pada umumna ku rombongan tamu anu penjabutan dikawidungikeun ka akhir sehingga tepat anu sakieu megahna. Mudah-mudahan ieu cing dicatet ibadah ku Allah Subhanahu wa taala sesuai sareng pinaur rasul atajwa itu barokatun wa auladu rahmatun akrimu auladakum fa inna karoma auladikum ibadatun muliakeun ku arang jeung anak-anak arang jeung kabeh akhir itu kadieu nih sejarah ngamulyakeun putrana tipiak ti dieu ngahormat tamu sejarah ngamulyakeun kanu janten putrana ku ngamulyakeun kanu janten putrana tadi teh diingatkeun ari nikah teh moga bojong teh ujang barokah kaituna bila mana gaduh putra teh kanyaah rahmat ti Allah Subhanahu wa taala kumaha akajuan barokatun bojo gaduh bojo jadi barokah gaduh putra jadi rahmat akrimu aran baik muliakeun ku aran jeung anak-anak aran jeung maka sarangan ngamulyakeun anak aran jeung abeh dicatet ku Allah ibadah termasuk ibadah ngayakeun kitu ngayakeun kieu beh dieuna ti dieu kitu dimulyakeun ieu putrana cing dicatet amal ibadah nalika abdi catat amal ibadah aya balesan ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabalikna ngamulyakeun kitu ngamulyakeun ti dieu tapi niatna teu niat ibadah ieu teh ngajadikeun moal aya dangdangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama si ujang saur rasul diuningakeun anikahu niat ibadah teh kawin teh niatan karena Allah anikahu jadi niat teh kawin teh niatan karena Allah hiji nurek nikah niatan karena Allah karena mereka dua anungan anu ngawalian karena Allah sadayana kamu dicatat karena Allah diniatan karena Allah maka bakal dijamin urusan dunyana walaupun riwe walaupun kitu walaupun kieu tapi lamunnya karena Allah bakal dijamin kasalametan dunya kasalametan akhirat.
rutina sakitu kekedapannya. Mudah-mudahan cariosan cincurin sekali deui lepatna terutama ke jentre jeung teu eces karena cincurin di dieu anu sakitu orang terhormat sadayana dikawin ku naos Quran dugikeun ka para ulama harju amalinya orang yang terhormat cincurin orangnya. Mudah-mudahan mudah dihapunten kasebut. Rupina sakitu kalau menjadi iku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih terima untuk Bapak Dekan yang telah memberikan sambutan dari keluarga besar calon mempelai Prian, yaitu keluarga besar Bapak Wabimin dan juga Ibu Yati Nur Hayati. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari keluarga besar calon mempelai wanita yang pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Aam Sirajuddin MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa kulliyati al-abyad wa miftahi babil yasar sayyidina muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabi al-ahyar hadaram ya'anillahi wa ikhtar. Amma ba'a faya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah alayha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman radiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah sajumlah puji dan sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala datang parantos mamparin mangpirang-pirang nikmat ka urang sadaya nikmat lahir nikmat batin nikmat iman wal Islam bahkan dina dinten ieu urang sadaya dipaparin anugerah ka lintang agungna nyaeta nikmat dipertemukeunana dua bani anu selama ieu kirang patepangnya ku Al-Bukhana putra putri urang urang biasa bersilaturahim dina tempat anu pinuh ku rahmatun berkahi. Mudah-mudahan pertemuan ieu membawa kebahagiaan wabil khusus kami putra putri urang insyaallah sakedap deui bakal disaksikan urang sadayana anjeunna bade didahukeun. Teuyeulah rahmat sinareun salam nu tetep dilimpah curahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka kulawargina Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatna Kanjeng Nabi, tabiin wa tabiin malah mangga sungguh ka urang sadaya sebagai umat mantenna anu senantiasa berusaha bahkan sunah-sunahna. Mudah-mudahan urang sadayana kala becalmi anu kenging pertemuan anjeunna ka dunya dijaga amin ya Allah ya Rabb. Anu salajengna hapunkeun simkuring sumariyos ieu tempat tayasa nes
ngawakili Ibu Nadi, Pak Itok, sarang Ibu dasar terus nama pada dang ore. Sami tim simpuri dari maduan lagi elci simpuri. Jadi atau calon pengantin pamer injung simpuri atau calon istri nage penyakit tuken. Jadi akhir Maret nampokin kanya ahok kadang. Da hari pasaragin masuk lalilas. Dakir alali itu mana gabungan kasih kuri. Datus aragin mari kita isin. Rek ngaji oke isin. Tagaya nasak itu nomor kaiji ka ketua rombongan di mempelai pamegat simkuring nguningakin wirujeng sumping biasa rumpahkin ke tempat anu sakil warulat habunten siapunten sanes sehoyong simpuring nyambut para tetamu di gedung anu representatif tapi dalam kemahakin kayaan para tos mengerak tos pekedahi rai gendri habunten siapunten anu kedua saneskan kan pamaksadan tadi panatos kakuping urang sadaya kahiji silaturahim tampi bisa karena tanpa itu urang teh bakal model kumah. Jadi silaturahim adalah pintu gerbang keberkahan, berkah dina yuswana, berkah dina rizki. Jadi lamun atah anyang kita ngarepkeun hayang berkah. Jadi ku silaturahim siapapun dia itu adalah saudara. Ayeuna mun sakieu wargi urang mah di Mekah ayeuna 6 juta dulurna keur berkumpul. Orang Indonesia lamun ningali ujang batang hideung teh mundur sieun. Mundur sieun. Kelemahan Indonesia. Padahal kita teh dulu urang saaki sadini. Ayu jagung badak bunas mundur. Nah paling bangsa Asia nusa maju urang. Di Eropa tadi itu mah Afrika wah jarangku badak. Dan nggak deketan ke urang Komo anjir nama gerombol. Toel urang, ya. Toel. Syekh syekh minai nanda, gitnya. Mungkin mana yang bakal ngajak orang Afrika? Anta, orang Indonesia. Eh, nggak perlu ke orang. Eh, taman ngerti yang mana yang nggak perlu ke yang orang. Eh, dulur, dulur nah. Kepomo aja nak orang. Sami-sami, warga di kusilaturahmi yang sing lakung cak, catet sehingga berkah na Yuswana, berkah rezeki nampu Allah hitam-hitam. Kedua silaturahmi rupina sakumaha kesepakatan dua belah pihak di pihak pamegat dan pihak istri perantos di rumuskin sedetail mungkin sehingga dinten ayeuna dihukum ku ridona Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tempat eta anu nepi disangakeun ngalantungan silatul nafsi silatul wasaketake pendidikan. Mudah-mudahan sanesikan anu diserahkeun wabil khusus silatul mali simkuring teu aya deui harpan teu aya hartosna nyanak kapal dikeukeul nyanak jang-jang dicicit upami urang kali calon pamegatna dari camat. Tapi alhamdulillah kabina simkuring sareng keluarga bapak itu katinggal pangantar pamegatna tos aya di bayangan simkuring ieu kapungah anu kacida ageuna di mempelai istri. Insyaallah sakedap ini aranjuna ngadepi tika mung titip kapun anak wabil khusus ka
Chef Eka Ganeng Sipa, dua-duanya jawaban. Tina beberapa kewajiban suami istri. Garis besarna ayah opat kewajiban suami, ayah opat kewajiban istri, tapi menjadi pokotina opat nomor hiji. Kerana laki kewajiban pokok kan jantan istri teh memberi nafkah lahir dan batin. Anu powerful, ulah bisa detik saletik, pasti kerisa daya nakasih saya. Lahirna batinna sayang keluarga sepenuhnya. Tarima kelengkapan keluarga sepenuh hati. Terima kekurangan anak sepenuh hati. Insya Allah upami urang tos memberikan nafkah lahir, sandang pangan papan sekemampuan urang. Nafkah batin kasih sayang yang sempurna sekurang-kurangnya. Ngabulyakin istri kak carokena caroketa istri. Tos kirang ngayon pamegat lu ngabulyakin bojona, bojo lu ngabulyakin caroketa. Mudah-mudahan ku pertikahan dia berpicu dua nasib disarankan ku taufik wal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pun anak istri dina opat kewajiban istri kalu dan tencaro ge nu pokona nomor hiji. Nyaeta taat dan patuh ka calon ge dina pada kebenaran baik secara hukum agama, hukum dari agama, hukum nu aya di masyarakat, tata krama, susila. Sehingga hidup mungkin dengan mayunan menjadi calon kita tetap pangeran di surga. Pangeran di surga kudu dimuliakan banjir, lu kudu ditaati naon perintahnya selama perintah itu benar secara hukum tetap. Hari ini pada tegalan nama tegurnya dulu. Di pada saya secara hukum wajib ke istri taat kamu jantan caraka. Takwa yang saat itu simpuri naros tinga aranjena dina di atas kodok saling kedarna Allah. Kewajiban ibu rama kedua belah pihak berarti kewajiban antar akhir. Sabada merenami sabarat sabada nyukuran sabarat sabada maakikahan sabata nyakolaku sabata etak lamu saya jodohnya keburu-buru dikatakan alhamdulillah Allah memparing jodohnya terbisa ditawar-tawar lain terkoyong ke orang Libanon tapi karena keputusan Allah penginginkan ia merulangkan orang atas kendak ayana orang tapi kalawan penuh dengan lillahi ta'ala. Rupina sakit kamu tapi atur kita cacanakan kami dengan kepapal di komando ku ngatur acara secara simbolis jajar Allah berkaitan kasih mudah-mudahan sejajarkan instrumen kebahagiaan kami marulang kali itu. Rupina sakit kamu tapi atur juga besok bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih untuk Bapak Haji Aang Sirojudi MPD yang kemudian sudah memberikan sambutan hangat dari keluarga besar calon mempelai wanita. Dan juga haturkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dadan yang tadi sudah memberikan sambutan dari perwakilan keluarga besar calon mempelai pria. Bapak Ibu, para sepuh, pilih sepuh yang kami hormati serta kedua keluarga besar yang kami hormati. Di hari yang berbahagia ini Selasa 4 Juli 2024 sesaat lagi kita akan menyaksikannya dengan iringan doa dalam rangkaian prosesi akad. Tetapi sebelum kita melanjutkan dengan prosesi akad, kita akan undang terlebih dahulu kedua ibunda tercinta, yaitu Ibu Yati dan juga Ibu Jolaimah, berkenan untuk naik ke atas wanita untuk mendokumentasikan secara simbolis, untuk menerima juga secara simbolis hantaran yang sudah dibawa oleh keluarga besar dari calon mempelai
pria. Dan kami juga undang tentunya untuk seluruh keluarga besar dari calon mempelai wanita untuk bisa menerima hantaran yang sudah dibawa oleh rombongan dari keluarga besar calon mempelai pria, dan tentunya bisa diestafetkan langsung. Jadi untuk Bapak Ibu dari keluarga besar calon mempelai pria, supaya bisa mengestafetkan seluruh hantaran yang sudah dibawa dan tentunya bisa diterima oleh seluruh keluarga besar dari calon mempelai wanita. Siap, dan 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3 Tahan. Baik, hatur nuhun. Untuk ibunda dari calon mempelai wanita juga dan juga calon mempelai pria. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul yang akhirnya akan memimpin rangkaian prosesi akad, kemudian juga saksi dari kedua calon mempelai, yaitu saksi dari calon mempelai pria Bapak Gadang berkenan untuk maju, kemudian juga saksi dari calon mempelai wanita yaitu Bapak Wawan, kemudian juga wanita atau ayah adat tercinta dari Syifa Jamilatul Lumila yaitu Bapak Iko berkenan juga untuk maju ke depan. Baik, dan tentunya sang calon mempelai pria kita panggil Kak Setian Kursetianto, atau mungkin lebih dikenal atau lebih akrab juga dipanggil Aeka ya. Aeka, baik Aeka boleh disebutin lebih dahulu. Iya, sebelum langsungkan prosesi akad kita ya, kita akan undang juga tentunya calon mempelai wanita kita yang masih berada di balik tirai warna putih atau warna biru. Sesuai dengan isi hati, sesuai dengan keinginan hati, warna apa? Warna biru. Aduh, ini malah jadi kayak super deal kan, kebeli hati dan. Baiklah, sebelum kita melangsungkan dan juga memanggil calon mempelai wanita kita, yaitu sang calon istri dari AEK, yang dimana ini hanya pacar di Malakah kalau dulu ya. Bagaimana untuk hari ini sudah siap? Insya Allah. Insya Allah sih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari aku untuk keluar dosa khusus untuk kedua orang tua tercinta yang ada di depan. Oke, siap. Baiklah, sepertinya Kak Eka juga sudah siap. Tetapi kita akan memanggil calon mempelai wanita kita, yaitu putri tercinta dari Bapak Ito dan juga Ibu Joleha. Insya Allah kalau bersyukur hari ini kita undang dan kita panggil Syifa Jamilatul Mira. Dari besi wedding.
kalian berjalan menuju tersyuk sang calon istri dari Akhirnya. Kalau boleh tahu di depan kedua keluarga besar, mungkin ada yang sudah tahu, tapi juga mungkin banyak yang belum tahu. Selama berkenalan dengan Teh Syifa Jamila Tulmila, sudah berapa lama Aeta mengenal Teh Syifa? Lebih 3 tahun. 3 tahun yang waktu yang cukup lama juga untuk mengenal seorang Teh Syifa yang alhamdulillah hari ini memantapkan diri Aeta untuk menjadi calon suami atau imam dari Teh Syifa. Kalau boleh tahu juga, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Panggilan untuk Teh Syifa sebelum menjadi seorang istri sebelumnya. Bukan bebek. Bukan. Tapi terkadang-kadang juga makanya manggil ayah ya. Baik. Sebentar, masih berdiri. Dan sekarang saya akan bertanya ke Teh Syifa ya. Terima kasih untuk rekan-rekan produser yang sudah mengantarkan sang wanita cantik putri dari Bapak Ito dan juga Ibu Juleka. Teh Syifa, selama 3 tahun berkenalan atau mengenali seorang Mas Eka atau Aeka ya. Apa panggilannya kalau boleh? Aa. Neng dan Aa. Tapi kalau nanti dari suami panggilannya apa? Suamiku. Oke, sudah siap untuk hari ini dipersunting oleh seorang laki-laki yang gagah dan juga berani selama 3 tahun dengan waktu yang cukup lama. Hari ini akan dipersunting oleh Aeta. Sudah siap? Siap. Insya Allah siap lahir batin ya. Baik, Teh Syifa silakan berkenan untuk maju berjalan menuju kursi akad. Baik, silakan Aeta juga berkenan untuk duduk. Baik, terima kasih ya untuk sajian musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi ahlanka wa najaba jalai wa haruma sifa wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antihul ayyama minkum nasahina min ibadikum wa imatikum. Iyyakum fuqara'a billahi min fadli wallahu rahimun alim. Ayah Bapak-Bapak ta'ala wa min ayatihi al-khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat Bapak-Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu yarumaini maliha wa yasabiha wa jamaliha walidinha panggapan bidatidin talibat bidatidin al-hadis. Pokok-pokok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakarillah wa'akarillah pokok-pokok pokok-pokok al-hadis. Pokok-pokok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amitau sunnati pamanrogi dan sunnati al-islam ini al-hadis. Pokok-pokok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya masyarakat syabab manisa kamikum al-ba'ata panyaka jauh wajah painah wa badul wa salwa senil pagi wa malam jasati palagi sawmika inna hulah wijah al-hadis sallallahu azim. Hadir wa hadirat serta para undangan yang berbahagia yang kami hormati, para ulama, para juama yang juga sama-sama hadir yang kami hormati,
tak lupa selalu berbesar baik dari pihak pengantin laki-laki dan juga keluarga saya pihak pengantin wanita yang sama-sama telah hadir dalam rangka menyaksikan sebagian tanda pada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan jodoh hambanya. Dua sejoli yang sangat serasi antara tercinta Deka Septian Rusdianto dan Ender Ceka Sifra Jamilatul Wilah yang mana mereka berdua ini akan menjunjung tinggi sebagian daripada sunnah Rasulullah SAW dengan wali prosesi upacara akad nikah. Karena itu kita selain mohon kepadanya mudah-mudahan rangkaian acara akan gelar pada saat ini dari awal sampai akhir selama yang mendapatkan kelancaran dan juga barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selaku petugas langsung dari Tawa Kecamatan Ronggindul hadir untuk mencatat perkenaan Anda. Karena Anda bertepatan dengan hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dan juga bertepatan dengan tanggal 27 Zulqa'dah 1415 Hijriah ini diadakan sebuah proses akad nikah sekaligus ini diadakan pencatatan nikah. Karena itu saya selaku pengurus insyaallah segala sesuatu yang telah kami terima oleh pihak KUA telah dipelajari dari awal sampai akhir dan data-data tersebut sudah dipandang lengkap dan sudah dimasukkan kepada aplikasi SIMPA sistem informasi dirjen pernikahan. Karena itu data sudah masuk maka lengkapan saat ini tidak ada halangan untuk melaksanakan proses pernikahan kita dan bisa mengalah rekat jodoh dari Allah Subhanahu Wa Taala subhanallah di kalak wajah ulahak berbagai tanda saya tidak merupakan detik-detik sejarah dalam perjalanan kehidupan yang malam dan juga merupakan momen yang indah. Hari ini adalah merupakan kebahagiaan yang dimiliki oleh Anda. Anugerah sudah ditetapkan kepada Anda. Oleh karena itu gunakan hari ini kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik sebelum memasuki bahagia rumah tangga. Untuk itu saya akan menjelaskan beberapa hal. Pertama bina, kedua bintilmi, kemudian ketiga risodi, dan terakhir ditawata. Dalam rangka membangun sebuah rumah tangga dan juga sekaligus proses akdunika merupakan perintah Allah dan juga contoh Rasulullah SAW dan juga ini adalah merupakan sebuah proses yang sakral, proses ibadah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini Anda perlu harus diawali dengan niat yang baik. Innama amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan tergantung dengan niat, setiap perbuatan tergantung dengan yang diniatkannya. Niat yang suci atau yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakalilah dan kalilah pekerisah kau berayat Allahi dalam siap orang yang nikah muridnya Allah dan juga berkali yang diperjankan walinya karena Allah mudah-mudahan anak berdua sepanjang menggunakan selama yang datang perlindungan dan berjaminan dari persoalan yang terawat. Kepada yang kedua yang pertama adalah akhirnya memiliki sebuah makna akhirnya atau jangan juga tanggapi bila menikah atau tajwidin atau tajwidin memberikan pula ikatan laki-laki dan perempuan di hadapan wali untuk mensahkan pergaulannya untuk membuat status untuk membuat hukum dengan memberikan tanda ketanikan sampai dia akan diungkapkan dengan kalimah rifat kalimah ridho bahwa ketanikan merupakan perjanjian yang sangat kuat dan kukuh namun mereka sebuah tanda janji bisa tidak bersama yang hadir mereka itu perjanjian ini dirawat dijaga sekuat apapun sepanjang rumah tangga karena itu janji tersebut wa'alku bil'adhi inam anda kami masyarakat tepati oleh kamu supaya perempuan janji sebagai itu akan minta nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin Anda akan mampu berkejadian ini berdasarkan perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya proses akhirnya itu proses penyerahan jawaban kepada anak dulu. Bagaimana digambarkan dalam sabda Rasulullah SAW, Ittaqullaha hafini saifa inakum ahudunna bi amanatillah was ahlalkum dengan kalimatillah. Wahai calon perempuan harus berkata kepada Allah tentang urusan istri kalau istri merupakan amanah dari kedua orang tuanya begitu pula kepada anak dan anak saat ini sudah dihafal dengan kalimat-kalimat Tauhid. Intinya bahwa isi anak dan kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala sambil menjalankan peran dan fungsi wala guna misun dari malaikat makhluk hasil yang sudah terjadi dengan dikunaikan anak pemberikan seorang kunci rumah tangga arijal peluang mengalami sang tunaikan apa akhir pokok tindakan apa yang akan selanjutnya kemudian ada sifat pokok seorang isi rumah tangga pasal hantu panitia pun hafidatul gawah gawah sebenarnya terangkan oleh suami jaga kehormatan jaga hal kami kecil apapun kemudian terkali dengan pergaulan yang baik wa'ahadu ma'ud kibir dengan agama tapi mengalami konsep baik di jalan
rumah tangga surga itu bagaimana bentuk gambarannya? Pertama, tahabuk kepada Tuhan, saling cinta mencintai. Kemudian tarawun saling sayang menyayangi, kemudian tanasun saling tolong menolong, tahun saling bantu, kasamu saling hargai menghargai, tanah itu istimewa menanggung kebersamaan. Sementara jangan akan masuk di bahasa rumah tangga. Sebenarnya gambarkan dari segala penghargaan kepada anaknya. Ya pun na yakin dan dunia bahan amin. Maka berapa pihak akhirnya saya pacar sampai ngatuh perkenalkan Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kehidupan kaminya ini digambarkan seperti lautan yang sangat dalam. Maka sungguh banyak manusia yang tenggelam dalam mengalami kehidupan dalamnya ini. Kalau karena itu wujud membangun rumah tangga seimbang lahiriah batinnya, dunia dan akhirat yang memikirkan akhirnya saja, tapi pikirkan pula tentang kehidupan akhirat sebab tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya? Apabila nanti di tengah-tengah rumah tangga terdengar percikan air mandi, harus melakukan percikan air wudhu. Apabila nanti di tengah-tengah rumah tangga dua terhampar sebuah permadi yang indah, harus menghampar bersajadah. Apabila nanti di tengah-tengah rumah tangga terdengar nyanyian yang merdu, harus dengan kuat lantunan kelahan belajar sahur. Itu merupakan warna-warna orang hamba yang semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu adalah Tuhan yang membangun rumah tangga itu harus punya barometer, harus punya ukuran, harus punya idola. Siapa yang kita idola selama membangun rumah tangga? Tiadai ada dengan kita kehidupan Nabi Nabiya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab beliau telah berpesan, Hayrukum hayrukum nisaihi wa ana hayrukum nisaihi. Sebaiknya kamu berbuat baik ke isi kalian, akulah yang lebih baik ke isi. Itulah praktek gambaran apa yang digambarkan tadi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada punya dan manfaatnya bagi anda yang sebentar lagi akan disahkan secara syariat agama Islam dan juga undang-undang pernikahan dipandang cukup. Aku lupa lihada wastafirullahaladzim walakum barakallahu li walakum bil Qur'anil Karim inna hajjawalil karim wa inna hu buat tawadul rahim. Rupanya sebelum kelas akhir nikah kita terdekat dulu buku nikah dan berkaitan dengan sabda Rasul lah nikah tidak lahir saja ini tidak sah nikah kalau tidak ada wali dan orang saksi. Insyaallah pengantin yang sudah hadir di depan kita nama lengkapnya Nanda Y. Rusbianto putra kandung Bapak Wagimin dan Bu Yati Nur Hayati. Dan pihak pengantin wanita nama lengkapnya Nina Sifa Jamilatul Dilah putri kandung Bapak Ito dan Ibu Juleha. Kemudian Bapak Wali langsung ke ayah kandungnya Bapak Ipo dan Bapak Ade Adana. Kemudian para saksi yang pertama Bapak Iwan Sulaiman, yang kedua adalah Bapak Dadang. Yang terakhir kubur dari wali kubur penerimaan dari pihak pengantin laki-laki. Begitu perkenalkan Bapak Wali untuk kerja pertanyaan untuk melaksanakan ijab sesuai pisau dan nanti menjawab satu lagi dan kawinnya kepada dengan termasai sebagaimana tersebut punya. Dibinarkan Bapak Wali proses langsungnya itu kubur begitu kontak punya yang sudah dalam kontak punya. Mari kita niatkan dulu dalam proses akan dikait dengan niat masing-masing, niat kita melaksanakan ibadah, niat menjadi wali diantarkan dengan pembacaan istighfar, syahadat, sholawat, sampai tasbih, sambil kita mulai kepadanya mudah-mudahan ada dalam acara. Mari kita mulai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahi la ilaha illallah hayyul qayyum la tubu ilaih. Inna huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usikum ala sirika Allah uzawijuk ala ma'amallahu ta'alihi min kimsaki nafkas sayyidin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang kita syakian Rasulullah SAW saya nikahkan Rasulullah SAW saya yang bernama Sukarjana Belumira kepada engkau dengan nama-nama tegas galum berupa perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin Sifat Jamila Tunilah binti Bapak Ipo dengan emas kawin 10 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sudah dikasih. Mari kita berdoa kepada Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi hadamin.
Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, baru saja kita telah menyaksikan bagaimana proses perjalanan ibadah kubur antara wali dan pihak pengantin laki-laki yang telah berlangsung dengan baik dan lancar. Dan para saksi sudah mengungkapkan, maka saat ini perlu ditetapkan dua ibin sang hamba Allah yang berbahagia ini antara Nanda Yekra Satyam Rusdianto dan Nanda Sita Gamela Kulilah sudah dinyatakan resmi menjadi pasangan suami istri yang sah secara syarat agama Islam dan dosa undang-undang itu kebahagiaan anda yang selama disyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikannya dimohon berdiri dalam rangka untuk menyerahkan resmi terhadap hadapan karena akan diikut oleh berbagai fotografer. Ikuti kata-kata saya dalam rangka untuk membuat kata sebuah perjanjian pernikahan
lengkapnya dalam buku nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya saya saja, saya yang bernama YK Septiembus. Ada saat ini membuat perjanjian, yaitu bahwa saya akan sangat selaku seorang suami, dan selanjutnya akan saya pergauli istri saya yang bernama Sipa dan Rajuna dengan baik atau masyarakat di rumah menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya membacakan perjanjian ini yang isi empat macam lengkapnya dalam buku nikah yang telah disahkan oleh Bapak Menteri Agama. Demikian perjanjian saya untuk istri saya yang bernama Sipa Jamila Tumila. Anda tangan yang ini ada nama di tangannya dalam buku nikah. Dan itu empatnya nanti bisa juga saya berdua. Terima kasih banyak. Kalau satu, nah itu kalau suami di tanda tangan. Bagaimana sesuai tanda tangan.
tayang tayang mata.